Biyen tak kira wis yunyo gak ngene, ternyata bentuke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita update lagi, kita review lagi teman-teman. Lagi anak wong dandakno barongan model jadul utawa klasikan teman-teman. Lagi modelnya hampir mirip seperti legowonan teman-teman, legowo putra yang lawas. Ya modelnya sungai kan ini gitu. Ya enggak ini, terus kadang melincir cilik teman-teman. Barongan ini tidak besar, ini kecil teman-teman. Nah ukuran paling ukuran 20-an lek gak salah loh teman-teman. Terus untuk bentuk iki yo sok wangar. Biyen ki aku penasaran teman-teman, barongan siung model ngene iki koyo piye yo pas dicedheki iki to. Mergo kan saya taunya dari foto teman-teman. Aku ora ngerti to nek barongan model-model ngene iki teko idekan koyo piye iki, aku ora ngerti teman-teman. Untuk siung-siunge ngene iki mumpung anak wong dandakno rene to. Ya iki kita review, kita zoom-zoom pisan teman-teman. Iki barongan bekas ya teman-teman, bukan baru. Ini barongan bekas, mungkin ki yo garapan lama juga itu. Bukan garapan baru, mergo ndelok modele kan koyo ngene lah iki. Tapi wis lacat-lacat lah teman-teman, kan dibuat main ora di deleh ning dhuwur kasur. Maksudnya iki digawe pajangan bukan teman-teman, kan ya digawe pentas, makanya kan lacat-lacat iki wajar teman-teman. Untuk dasi lah iki, iki kayune juga kayu waru, iki siungi bek ngene lah iki. Ini untuk siungi, ini kok garapane sapa teman-teman, aku gak ngerti. Jerene iki sirahe iki Pak Gemak teman-teman. Mbok betul mbok ora to jere bocahe Pak Gemak. Apa Mbah Gemak, nek keliru ya di komen nek to duduk-duduk ngono. Nek kleru, nek bener ya benerno ae to. Lah untuk cecetane iki lek gak salah cete sapa ya? Sandi teman-teman, lha iki lho Sandi ART iki lho. Untuk cecetane iki juga pakai kulit. Terus untuk tumpukane ya teman-teman, lha iki tumpukane simpel sekali, ciro lupat. Memang nek telon-telon ngene iki tumpukane 4 teman-teman, lha iki ada ITB juga. Tapi kini rada jowo-jlok ya teman-teman, sisi iki lho. Bojlok ngene kok nunggu imbul tenan ya. Nah iki untuk teko seritane iki utawa iki lho teman-teman, opo ki alise iki lho teman-teman, karo sisi dhuwur iki jauh sekali njuk bojlok. Wah nek iki main ketok nimbul tenan iki lho iki. Terus untuk seritane iki utawa brengose iki yo mlungker rene lho iki. Wis wangar. Oh iki ne diwalek teman-teman. Lah iki lho. Untuk gudeke berarti ini ke atas teman-teman, bukan ke bawah. Nah iki gudeke iki mlungker ke atas ini teman-teman. Biasanya kan mlungker ke bawah ini. Nah iki ke atas. Untuk siungnya iki kecil banget lah iki. Oh, bak ngene. Tapi baru ngerti teman-teman untuk barongan seperti ini. Dari dekate yo lagi ngerti iki to, nek biyen-biyen iki pajek putihan ngono kae. Aku yo tahu tumon teman-teman, cuman gak tahu tak delok tak matno ngono iki gak tahu teman-teman. Cuman tak sekilas-kilas ngono kuwi nek ning pengrajin-pengrajin. Tak delok sak kelebatan ngono kae to. Untuk mangape lah nanti kita ombokno teman-teman utawa kita longgarin lagi. Terus kene iki, lah ini masih jauh sekali. Terus yang kene iki wis pas ya teman-teman, tapi engko dirondokno rene lah iki digrendo ben iso ampri mangape iki kenceng lah ini. Ini paling kayu turan teman-teman, untuk bawahane makane gak pas ya to, dienek-enek nol kayu ampri endang dadi mestine. Terus untuk hidungnya, wuh, hidungnya ini teman-teman, jadi jauh sekali. Itu biasanya kan ora mengisor ini teman-teman, rontok munggah ini itu serap ditut. Nah terus menggok ini, nah ini mengisor ini teman-teman.
Jadi ini ke belakang ini besar teman-teman ini untuk hidungnya ini. Terus ini melebur ini. Oh gak melebur teman-teman ini buntu deh. Tak kira ini bolong teko kene itu. Baik buntu teman-teman. Oh iya berarti bolongnya yang meripat tok ini teman-teman. Tak kira ini membolong memplong melebur ini. Baik buntu ini berarti mandek teko kene jebret. Terus ditutup no lagi kok kene ini seret. Untuk motone simpel sekali lah begini. Jadi motone kendangnya enggak. Terus untuk jambangnya ini jambang kulit ya teman-teman lah ini. Nanti kita pasangi rambut ini rambutnya sak jumpit ngene. Ya bawa rambut sendiri dari rumah. Bongko cukup borang kok ya tak cukup no teman-teman. Soalnya wonge nggawane sak mono yang kok tak pasang sak mono. Yang kok nek kurang kok bisa tak konfirmasi meneh. Rambutnya kurang ki, tambah kurang. Ya, hasilnya rambutnya harus hitam atau coklat peteng ngono kira teman-teman kan warm tuh teman-teman. Tapi nek rambutnya putih ini kan kurang piye numpane. Tapi ki jaluke putih teman-teman, dia bawanya ini rambutnya putih teman-teman, bukan coklat yang gelap bukan. Terus untuk belakangnya lah ini mangape jambak nonah ini. Lah iki begini ya teman-teman. Kawat blengkeran iki opo iki bot of urea opo iki kok gak roh aku wacan dhewe teman-teman iki gak ada toke ini masih kandel sekali masih agak berat ya teman-teman tapi nek untuk suara iki ya tetep ae muni teman-teman. Untuk bawane wong ngene teman-teman bawane aku yo lagi ngerti teman-teman iki tak kira enak janggute ya atau seritan janggut ngono kae tiba janggute di sini ya teman-teman lah iki berarti iki brewok iki barwane brewok teman-teman lah ini cacatane yo rapi mapi iki ya iki halus teman-teman iki lho cuman lecet bekas saya ya teman-teman nah halus iki teman-teman lah iki siungnya berarti ke sini se berarti kuda kayak gini foto korene rene pe wis kaya gudake wong ngono kae lah teman-teman brewok ngono kae mungker-mungker ngono kae teman-teman cuman tidak ada janggute lah ini asine jane kayak seritan ngono kae malah apik ya eta kayak seritan ngono kae kayak ngene iki mungker sitok gudi ngono kae teman-teman pah malah sangar tapi iki wis sangar iki gimana yang ganteng iki. Ya iki ndelok mripate tok lho wis kowrenge to apa meneh nek dirambuti dipasangi simbar ngono kae malah apik teman-teman. Sayange iki apa sisike ya teman-teman sisike iki enak dipangan tikus barang ngene iki. Jadi ini sisike sedikit sekali teman-teman iki sisik piro iki siji rolu patmo 6 8 songo teman-teman sisik 9 10 teman-teman sisik 10 teman-teman ini iya sisik 10 kita mau segera 16 sisik malah sewangar ya itu bentuk wapik kayak gini dan ini juga di pangan tikus ini sewak buat pangan tikus teman-teman ini untuk cacatannya kita spill kita zoom nah saya lebih suka cacatan untuk ulo ya teman-teman sisik uloi 4 begini loh teman-teman gak banyak-banyak ya simple tapi nek didelok padha kan apik lah ketok gede-gede ketok gradasi cowrah ngono loh teman-teman gak kepetengan nek to ya iki sewangar jadi ini juga grenjengan kok ya oh iya grenjeng mas teman-teman iki ya untuk jambangnya iki terus simbare ini belum pasang ya teman-teman ini masih copotan ya iki aku sih penasaran nih siungnya gitu teman-teman gak ingin itu siungnya kita kurang bian ki barungan legowo putrong nih siungnya gak ingin ya gak itu ingin ya gak ini wes ngono ya teman-teman kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.